Sidik TV KPM. Kita teruskan ya, Sean. Ya, cikgu. Alright, so kita akan teruskan dengan apakah yang dikatakan sebagai proses pempolimeran dan penyah pempolimeran. Okey, cikgu. Alright, nampak namanya panjang kan? Ya, cikgu. Okey, tak apa, kita pergi satu persatu. Baik. Untuk memudahkan murid-murid di rumah untuk mengetahui apakah kedua-dua proses ini, dengar betul-betul apakah definisi untuk kedua-dua proses ini. Okey. Okey, kita tengok yang pertama iaitu proses pempolimeran. Okey. Okey, iaitu proses pencantuman monomer melalui pembentukan ikatan kimia untuk menghasilkan polimer yang bermolekul besar berbentuk rantai. Okey. Okey. Yeah. Kita tahu bahawa monomer ini adalah suatu bentuk yang kecil. Ya. Yeah. Saiznya kecil. Gabungan monomer-monomer tadi membentuk satu rantai yang panjang. Kita kenali dia sebagai polimer. Tak susah pun sebenarnya. Ya, yeah, ya. Yeah. Okey, sebabnya kita tahu monomer, gabungan monomer yang banyak, yang saiznya kecil, jadi satu rantai yang panjang akan menghasilkan polimer. Proses ini dikenali sebagai pempolimeran. Prosesnya lah, Igo. Proses ni lah, nak gabungkan monomer-monomer kecil itu, nak jadi satu polimer yang panjang tadi, rantai yang panjang tadi, yang lebih besar, nama dia proses pempolimeran. Okey, cikgu. Senang, eh? Senang. Alright, okey, Sean. Kita pergi kepada penyah polimeran. Ya. Agak-agak Sean kan, dia mesti berlawanan antara satu sama lain. Kalau polimer nak gabung. Kalau penyah polimeran agaknya untuk pisahkan dia. So maksudnya daripada polimer tadi, murid-murid kena ingat bahawa satu polimer mempunyai satu rantai yang panjang, ia terdiri daripada monomer dan kita nak katkan, nak potongkan satu persatu polimer tadi untuk jadi monomer balik semula keadaan asal, itulah kita panggilnya proses penyah polimeran. Daripada panjang nak gabung kecil jadi panjang. Nak daripada panjang tadi rantai polimer yang panjang, nak kecil-kecilkan dia dan kita panggil dia sebagai proses penyah pempolimeran. Tapi kena ada melalui tindak balas kimia. Tindak balas kimia sama ada kita akan buat proses penyah polimeran tadi dengan memasukkan beberapa bahan kimia yang lain untuk memisahkan monomer-monomer tersebut. So kita teruskan dengan kita tengok. Ini kita tengok kepada gambar rajah dia. Okey. Kalau daripada monomer kepada polimer, berdasarkan anak panah ni kita akan tengok bahawa monomer yang kecil tadi bergabung menjadi satu polimer melalui proses pempolimeran. Jadi rantailah yang panjang. Manakala apabila daripada polimer yang rantai yang panjang tadi untuk menghasilkan balik jadi monomer, molekul yang kecil, kita panggil dia penyah polimeran. Sekarang saya dah faham, Igu. Nampak gambar rajah ni memang dah faham. Berdasarkan gambar rajah ni rasanya murid-murid di rumah pun boleh faham. Sangat mudah. Pasalnya kita hanya nak mengetahui bahawa bagaimana proses pempolimeran berlaku dan bagaimana proses penyah pempolimeran berlaku. So kita teruskan dengan apakah itu proses pempolimeran penambahan. Ada tambah lagi ni. Kita ingat ke mungkin ada daripada monomer kepada polimer melalui pempolimeran, tapi kita kena tahu bahawa ada satu lagi proses di mana proses pempolimeran penambahan. Dia melibatkan monomer jenis yang sama. Dengan pemecahan ikatan ganda dua menjadi ikatan tunggal dikenali sebagai pempolimeran. Maksudnya di sini, kita ada monomer yang mempunyai saiz yang sama daripada bahan kimia yang sama bergabung, dan apabila dia bergabung dia akan menghasilkan tindakan ganda dua. Apabila kita nak putuskan ataupun kita nak ikatan tunggal, nak tukarkan dia kepada ikatan tunggal, so kita kena jalankan satu proses, kita panggil dia pempolimeran penambahan. Dan
kita ambil satu contoh. Ambil satu contoh berkenaan dengan polietina, iaitu salah satu daripada contoh polimer yang dihasilkan melalui proses pempolimeran penambahan. Okey, iaitu daripada polietina tadi yang monomernya adalah etina. Dan kita tengok dekat sini adalah contoh gambar rajahnya, iaitu daripada etina. Daripada etina akan hasilkan polietina. Kalau kita tengok dekat sini, Sean, pada gambar rajah ini ada satu gambar rajah yang awal tu, etina tu, ada dua garis yang bertindih. Ada dua garis bertindih, kan? Ya, sebelah karbon tu. Selepas berlakunya proses pempolimeran penambahan, iaitu dia akan mengasingkan ataupun membuang ikatan ganda dua tadi untuk menjadikan ikatan tunggal satu je. Itu yang kita kenali sebagai pempolimeran penambahan. So kalau kita nak kenal gambar rajah tu, murid-murid di rumah pun sama. Kalau nampak gambar rajah itu daripada ikatan ganda dua, jadi ikatan ganda satu ataupun ikatan tunggal, itu kita kenali sebagai pempolimeran penambahan. So kita ada contoh-contoh yang lain, boleh semak daripada semua buku teks ataupun sebagainya, sebabnya kita akan tengok mungkin dia tak bagi contoh untuk etina saja, kita ada banyak lagi contoh-contoh yang lain. Didik TV KPM.